Yang mau suap silakan, yang gak suap silakan, bubar. Inilah momen saat Resvin Pakaya, anggota DPRD Kabupaten Bualemo, Gorontalo, mengamuk di Bandara Jalaluddin, Gorontalo, setiba. Inilah momen saat Resvin Pakaya, anggota DPRD Kabupaten Bualemo, Gorontalo, mengamuk di Bandara Jalaluddin, Gorontalo, setibanya dari Makassar. Aksi Resvin mengamuk terekam warga dan viral. Dia juga mengajak penumpang lainnya menolak tes antigen. Resvin yang merupakan kader Partai Nasdem marah karena sebelum berangkat dari Makassar sudah menjalani swab tes PCR. Swab PCR ini masih berlaku. Kok kami diminta untuk antigen lagi? Kasihan, ini ada 200 lebih penumpang, ada 200 lebih masyarakat yang sudah capek-capek mengurus swab PCR sebagai syarat untuk penerbangan,